tujuan utama kita mengadakan convention ini, ini julung-julung kalinya kita mengadakan convention mengenai digital ni, teknologi digital yang diperlukan. Pertamanya tujuannya untuk meningkatkan lagi kesedaran mengenai penggunaan teknologi digital di negeri Perlis, khusus untuk rakyat negeri Perlis. Sebab perkara ini akan menjadi suatu komponen penting di dalam ekonomi. Jadi kalau kita ketinggalan di dalam penggunaan aplikasi ini, kita akan ketinggalan dari segi ekonomi. Yang pertama, yang keduanya, kita di dalam program ataupun plan Go Digital Perlis, Go Digital ini, kita telah mencapai satu tahap tertentu lah di segi dia punya tahap penggunaan teknologi digital di kalangan rakyat. Walaubagaimanapun, kita ada kelemahan-kelemahan tertentu yang perlu diperbaiki. Dan kerana itu, kita memerlukan idea-idea baru, cadangan-cadangan yang akan membolehkan kita untuk memperbaiki, menambah baik dan mempercepatkan lagi proses Perlis Go Digital itu ataupun plan Perlis Go Digital itu. Jadi kerana itulah kita telah menjemput pakar-pakar dalam bidang ini daripada organisasi-organisasi tertentu yang telah pun melaksanakannya dan mencapai kejayaan untuk mereka berkongsi idea-idea yang baik yang boleh kita guna pakai untuk negeri Perlis ini. Jadi dengan kombinasi itu, memperbaiki kelemahan yang ada dan menggunakan lagi idea-idea yang baik, yang baru, maka itu kita harapkan akan dapat meningkatkan lagi kita punya pencapaian, capaian penggunaan teknologi digital ini di negeri Perlis. Dan di masa yang sama, kita dari segi dasarnya pula, kita ada membentuk mekanisme-mekanisme tertentu untuk kita monitor dan juga melaksanakan program-program yang bersifat infrastruktur untuk meningkatkan lagi kualiti capaian dan ikutan teknologi digital ataupun internet di negeri Perlis ini. Okay, itu yang rasmi. Plan digital kita 2021 hingga 2025. So kita dah ada plan of action dia. Ya, tindakan, plan-plan tindakan ni. Dan di sana ada inisiatif-inisiatif yang tertentu secara khusus yang kita akan lakukan, yang kita akan laksanakan. Dan dalam konteks kerajaan ini, kita akan, okeylah, dalam konteks kerajaan negeri, tadi saya dah sebutkan, kita dah ada pun e-bayar tadi. Satu, dan tak lama lagi, insyaAllah, kalau kita nak bayar apa-apa di kaunter-kaunter di pejabat-pejabat kerajaan, ya, kita tak perlu lagi menggunakan cash. Malah kita boleh menggunakan kad kredit pun, ya, kredit kad nanti. Itu sedang dibina sekarang ni, insyaAllah tak lama lagi kita dah boleh pakai. Dan kita nak galakkan lagi supaya rakyat menggunakan, membudayakan ini cashless payment ni, ya, supaya bukan sahaja kedai-kedai besar, malah warung-warung pun boleh menggunakan cashless payment method, ya. Itu kita sedang lakukan. Dan itulah kita ada penglibatan daripada pihak swasta tertentu dalam hal ini. Dan suatu lagi di peringkat kerajaan juga adalah kita nak meningkatkan lagi keupayaan infrastruktur kita, prasarana digital itu sendiri. Dan kerana itu kita ada kerjasama yang rapat dan terhadap persekutuan kerajaan negeri dan pihak swasta untuk kita meningkatkan lagi kualiti prasarana yang ada di negeri Perlis. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada Perliscom yang telah diberikan hak almost mutlak lah, kita kata, di negeri Perlis ini untuk membangunkan infrastruktur, terutama sekali menara-menara telekomunikasi. Tapi di masa yang sama, di peringkat persekutuan diwujudkan juga DND, ya, yang mana perlu ada kerjasama rapat di antara kedua-duanya dan juga dengan pihak berkuasa seperti SKMM. Semua itu pembuat dasar ataupun badan yang mengawal selia perkara yang berkaitan dengan sistem telekomunikasi dan connectivity di seluruh negara.
Jadi kerjasama yang rapat di antara kesemua pihak ini penting untuk membolehkan supaya prasarana dan liputan internet kita di Malaysia di sini meningkat. Walaupun kita dah bagus dah 93% dari segi penembusannya, penetrationnya, tetapi kita nak banyakkan lagi yang apa tu yang tetap tu, yang talian tetap tu kita, sebab dia lebih stable ya berbanding dengan talian muda alih. Jadi itu yang kita sedang kita usahakan, sebab dia sekarang ni baru 26%, sedangkan yang muda alih ni sampai 100% lebih. Jadi kita nak mengalihkan orang supaya menggunakan lebih banyak talian tetap, sebab dia lebih stable, lebih reliable. Dan itu memerlukan kita memperbaiki dan meningkatkan lagi kualiti prasarana teknologi digital itu sendiri.